ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana hukumnya menjual sesuatu untuk kemaksiatan? Misalnya, saya menjual ayam untuk dipakai baca-baca orang yang tidak mengetahui sesuatu, Ustaz. Ya, begini, Ustaz. Baik. Jadi kalau barang yang dia jual asalnya adalah barang yang halal, jadi siapa yang datang kepadanya membeli, dia tidak usah tanya mau dipakai apa ini barang. Jadi jual saja halal, tidak ada masalah. Allah berfirman, wa halallahu al-bay', Allah halalkan jual beli. Tapi kalau dia tahu maksud orang itu, dia beli pisau untuk membunuh orang, pisau dapur dia beli memang, tapi dia pakai untuk membunuh orang, tidak boleh dia jual, haram dia menjualnya. Demikian pula kalau dia jual ayam, dia pakai, orang ini memakainya untuk berbuat kesyirikan. Dia tahu orang ini akan memakainya berbuat kesyirikan. Ya. Maka itu tidak boleh dia bantu. Haram untuk dia lakukan hal itu. Karena dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Adapun dalam dosa dan permusuhan, jangan kalian tolong menolong di situ. Nah, itu tidak diperbolehkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.